Paviliun Artileri Barat Laut terletak di dekat barat Yang An Mun antara pos penjaga gerbang barat laut dan Paviliun Garda Utara. Paviliun Artileri Barat Laut adalah yang tertinggi di antara Paviliun Artileri Benteng Suwon Hwasung. Gerbang Yang An Mun adalah gerbang utara Benteng Suwon Hwasung. Raja Jungjo berangkat dari Kaekyong, ibu kota dinasti Joseon, dan memasuki Benteng Suwon Hwaseong melalui gerbang Yang An Mun. Paviliun Artileri Barat Laut dibangun untuk melindungi gerbang Yang An Mun yang memiliki kepentingan topografis. Dan banyak artileri dipasang untuk mempersiapkan keadaan darurat. Sebuah paviliun artileri, disebut Poloo dalam bahasa Korea, adalah struktur yang menonjol keluar dengan paviliun di atasnya. Di dalamnya dipasang artileri untuk digunakan menyerang musuh dengan meriam. Menara senjata memiliki fasilitas yang canggih untuk mencegah musuh mendekati tembok kastil. Sebagian dinding kastil menonjol keluar dalam bentuk cembung. Bangunan-bangunannya ditata mirip dengan Benteng Suwon Hwasung. Bagian dalam lantai 3 dikosongkan seperti Gong Simdon Suwon Hwasung dan meriam itu disembunyikan di dalamnya. Ini adalah fasilitas yang dirancang untuk menyerang musuh asing. Tingkat 3 sampai 6 terbawah terbuat dari batu granit, dan bagian atasnya terbuat dari batu bata. Sebuah bangunan kayu dibangun di lantai atas. Ada 5 paviliun artileri di Benteng Suwon Hwasung. Biasanya skalanya diperbesar di lahan datar dan diperkecil di lahan berlereng. Paviliun artileri Suwon Hwasung dibangun dengan ukuran dan ketinggian berbeda di setiap lantai tergantung pada medan dan kondisi sekitar. Paviliun artileri Suwon Hwasung dibangun dari batu bata. Berfungsi sebagai lokasi untuk menyerang orang dengan artileri atau meriam.